Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Dea Octavia di YouTube channelnya Dea Octavia. Di video kali ini aku ada di salah satu tempat peninggalan zaman Belanda, yaitu di PTPN Perkebunan Tembakau Deli. Nah, yang ada di belakangku adalah gudang dari tempat penyimpanan tembakau. Nah, di sini merupakan gudang tembakau Deli yang masih aktif. Kalau di video sebelumnya itu kan aku ada di salah satu gudang tembakau Deli dan itu udah terbengkalai, udah nggak aktif lagi. Nah, kalau misalnya di sini, ini lokasinya itu ada di Blue China dan aku baru tanya ke warga kalau misalnya ini masih aktif. Tapi mumpung karena masih aktif dan aku di sini datangnya di hari libur dan nggak ada penjaganya, jadi kita nggak diizin masuk ke dalam. Tapi tenang aja, di sini kawasnya luas dan mungkin nggak bisa masuk ke dalam, cuman kita bisa ngelihat bangunannya dari luar. Dan nggak cuman ada gudang ini, ada juga rumah Belandanya. Nah, menurut informasi yang aku dapet, setelah kita keliling, jadi kan di sini sebenarnya daerah Medan ini ada 3 tempat tembakau Deli gitu kan. Yang pertama ada di Kalambir, ada di Helvetia, dan yang di sini yang tertua ada di Blue China. Dan luar biasanya lagi, justru yang tertua malah dia yang masih aktif di antara yang lainnya. Karena aku udah keliling yang di Kalambir 5 dan di Helvetia, di videonya juga udah terbengkalai. Nah, namun di sini tuh beda. Di sini tuh masih terjaga dan masih digunain. Tapi sayang kita nggak bisa nengok ke dalam. Karena benar-benar masih aktif dan masih ada pekerjanya. Kayak mana lokasi di sini, kita keliling ya. Keliling dulu. Sip. Enggak jadi. Nah, di sini kan kita masih sama-sama belajar kan. Di sini aku juga lagi mendalami tentang sejarah PTPN Tembakau Deli. Nah, penampakan bagian luar paling depan gudangnya kayak gini nih. Nampak nggak? Oh, ada tahunnya, ada 1920-an. Nah, tapi mungkin teman-teman yang mungkin ya, mungkin ada informasi lebih kalau misalnya Tembakau Deli itu nggak cuman ada di 3 tempat, infoin aku ya di kolom komentar. Nah, di sini mumpung kita nggak bisa masuk ke dalam karena emang pekerjanya itu nggak ada, dan kita juga nggak bisa masuk ke dalam karena kita nggak bisa masuk tanpa izin, kita lihat keliling-keliling ya daerah sini tuh seperti apa. Karena nggak cuman ada bangsal, nggak cuman ada gudang, tapi di sini ada juga rumah Belanda. Yuk kita lihat. Nah, yang sekarang ada di belakangku itu adalah salah satu rumah Belanda peninggalan yang ada di sini. Ngobrol, oke. Nah, kalau kita lihat dari luar kan emang udah pada terbengkalai ya. Bawahnya juga ada keropos, dinding-dindingnya juga ada pada keropos. Tapi kita cuma bisa ngelihat dari pinggirannya doang. Coba aku zoom dari kamera ya, kelihatan nggak? Nah, kalau kita zoom, dia kayak gini nih. Oke. Bawahnya kan udah pada keropos. Hampir sama sih kayak rumah peninggalan zaman Belanda yang di Helvetia ya. Tipenya itu kayak bawahnya itu kosong, jadi kayak rumah panggung. Nah, di atasnya itu pintunya ada pada keropos, dindingnya juga ada pada keropos gitu. Aku yakin di situ udah gak ada lagi pijakan yang bisa dipijak kalau misalnya kita diizinkan masuk ke dalam. Karena aku nggak dapet nih yang punya di sini tuh siapa, jadi aku nggak berani masuk ke dalam karena kan masuk tanpa izin nanti jadi masalah. Tapi penampakannya kayak gini sih rumah Belandanya. Pasti dulu di zaman Belanda itu mewah banget. Nah, ini kan depannya rumah Belanda. Nih, depan rumah Belanda masih bagian dari gudang tembakau yang masih aktif itu. Yang di depannya tadi ada bacaan 1920. Oke, kalau kita jauhin kayak gini.
Nah, ini masih bagian dari Tembakau Deli. Cuman aku nggak tahu itu apa ya, karena kan bangunannya udah rubuh. Nah, karena kita luas, ben aku sini naik motor tuh. Nah, itu bangunannya kayak gini. Cuman nggak tahu ini bangunan apa. Nah, di sana itu ada rumah Belanda. Yang depannya itu juga ada rumah Belanda, tapi masih digunain sama petugas di sini, maybe. Ini juga salah satu rumah Belanda, cuman masih digunain. Ini yang rumah Belanda yang tadi. Ada yang aktif, ada yang enggak aktif sih. Soalnya di situ kan udah pada keropos kacanya. Nah, jadi yang aku tahu itu namanya bangsal. Jadi kayak tempat penyimpanan sementara sebelum dimasukkan ke dalam gudang tembakau. Nah, bentuknya emang kayak gubuk-gubuk di situ, kayak gitu. Mau kita lihat zoom ya. Jadi emang kayak gitu. Sebelahnya ini gudang penampakan di belakang. Ini bangsal sih. Aku pernah lihat bangsal banyak kayak gini juga di daerah Klambi 5. Jadi kalau misalnya ada kesempatan kita ke sana. Nah, kebetulan nih di depan sini, di depan gudang dan bangsal ini ada ada ini tempat ibadah. Oke. Inilah penampakan PTPN Tembakau Deli yang dibangun pada tahun 1920-an. Wow, udah lama banget dan sekarang masih aktif. Oke lah teman-teman, mungkin sampai sini aja video kali ini. Videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe kalau kalian menyukai videonya, serta dukung terus channel ini. Sorry videonya kependean. Dan kalau misalnya kurang jelas, sekian dari aku. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you